seluruh Indonesia. Saya itu menyuarakan seluruh rakyat Indonesia yang kena kecebur, diceburkan, bukan kecebur, diceburkan di asuransi unit link AIA, AXA, Mandiri, dan Prudensial. Jadi begitu saya kemarin ketemu, dengar bahwa Bapak mau kesini, saya berusaha gimana saya bisa ketemu dengan Bapak gitu. Jadi saya bawa brosur ini, saya bawa apa, spanduk gitu kan ya. Saya hanya pengen ketemu Bapak, menyuarakan Bapak ini rakyat ini sedang benar-benar dijerat oleh namanya seperti kejahatan asuransi. Jadi selama ini seperti Bumi Putra, Jiwasraya itu nggak ada penyelesaian, Krisna Life, Asabri, semuanya itu nggak ada penyelesaian. Jadi nggak ada perlindungan terhadap konsumen gitu. Jadi saya nekatlah ke sini. Saya cuma pengen Bapak tolong OJK, mana OJK, lindungilah konsumen di seluruh Indonesia ini. Tolong, hanya itu aja permintaan saya kepada Bapak nanti. Ya. Maaf Bu ya. Saya minta tolong dengan hormat Ibu hargai kami Bu ya. Baik ya. Ya. Tolong hargai kami Bu. Nanti Bu, nanti di kantor aja Bu. Bu. Nanti Lampung ya, saya di Bandar Lampung ya. Oke Pak. Waduh, apaan tuh? Udah ini, biar ini tugasnya masing-masing. Uang ke kiri. Tidak ada yang parkir di sini. Pas banget dapetnya. Oh my god. Ini kan saya koordinator korban asuransi unit link AIA, AXA Mandiri dan Prudensial. Nah, kemarin saya dengar kabar Bapak mau kesini. Jadi saya gimana pun saya ingin ketemu banget dengan Bapak. Karena saya udah perjuangan udah setahun setengah. Korbannya udah seluruh Indonesia. Saya itu menyuarakan seluruh rakyat Indonesia yang kena kecebur, diceburkan, bukan kecebur, diceburkan di asuransi unit link AIA, AXA, Mandiri, dan Prudensial. Jadi begitu saya kemarin ketemu, dengar bahwa Bapak mau kesini, saya berusaha gimana saya bisa ketemu dengan Bapak gitu. Jadi saya bawa brosur ini, saya bawa apa, spanduk gitu kan ya. Saya hanya pengen ketemu Bapak, menyuarakan Bapak ini rakyat ini sedang benar-benar dijerat oleh namanya seperti kejahatan asuransi. Jadi selama ini seperti Bumi Putra, Jiwasraya itu nggak ada penyelesaian, Krisna Life, Asabri, semuanya itu nggak ada penyelesaian. Jadi nggak ada perlindungan terhadap konsumen gitu. Jadi saya nekatlah ke sini. Saya cuma pengen Bapak tolong OJK, mana OJK, lindungilah konsumen di seluruh Indonesia ini.
tolong hanya itu aja permintaan saya kepada Bu, Bapak nanti. Ibu, ya. Ibu, maaf Bu ya. Ya, ya. Saya minta tolong dengan hormat Ibu hargai kami Bu ya. Baik ya. Ya. Tolong hargai kami Bu. Nanti Bu, nanti di kantor aja Bu. Bu. Nanti Pak. Lampung ya, saya di Bandar Lampung ya. Ya Pak. Di kantor aja Bu. Ya, ke Polresta Bu ya. Nah, ya. Nanti Ibu ceritakan apa masalahnya di Polresta ya Bu ya. Terima kasih ya. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Dukungan sampai ya. Dukungan sampai mana? Ya, dokumen sampai ke mana? Mas, Mas. Mas. Silakan, silakan. Pak. Ya, ya. Ini kan dijelasin di kantor. Nanti dijelasin, Bu, ya. Iya, iya. Tadi ke teman Pak. Ya, silakan, silakan. Ya. Ya. Terima kasih, Bu. Bu, Ibu, naik apa, Bu? Ya. Naik apa? Dia di sana di ujung. Jangan kaki aja. Ya Allah. Ya ampun. Maaf. Ini pengalihan atau apa nih? Kok jadi ke Polresta nih?